Kata saya bersalah orang dia. Kenapa saya pergi tengah ni kan? Sebab katutnya anak saya pergi sekolah. Tapi sebab dia sakit mata. Jadi saya terkejut. Dia terkejut, macam dia ada berdua ni. Saya terus call. Yelah, call supaya dia tahu ayah dia lagi balik. Nak balik, saya rasa nak balik. Tengah hari ke sebelah tu kan nak balik sini. Dah habis tahun, masuk tahun kedua. Bully dia macam menjadi-jadi juga. Kena tumbuk, kena cepat petis, pakai boot tu. Ada budak dia, ada petik nama dua orang tu. Dan masa dia kena bully tu, dia tak ada petik lagi lah. Selama setahun, dua tahun, kawan-kawan pun tak petik. Sebab kalau petik nama, dia berdiri depan pintu ni. Dia buka kain. Video tu bukan live, saya tengok rekod. Sebab saya nak bagi kat polis video tu. Saya rekod, saya send WhatsApp. Saya dekat tengah tu masa tu. Tapi bila kita tengok dia dah buka kain, wah, ini macam dah tak betul. Dia start miong. Mana ada orang yang normal buka kain duduk depan pintu tengok-tengok orang. Pakai kain, pakai spender je. Pakai baju lah kan. Tak normal lah tu. Maknanya dia tak normal. Anak saya tengah duduk kat kursi kat TV. Atas lantai, menyandau kat sofa. Tengok video dia lari, dia cepik. Adik dia. Sampai meninggal. Dia tak sedar. Kita nampak keadaan dia tak sedar. Dia jadi macam sebab dia bila dia dah meninggal, dia dah jatuh atas lantai, dia masih lagi tumbuk adik dia. Dan dia sebut Allah, Subhanallah. Dia macam itulah sebelum-sebelum ni pun. Masa dia tak betul, macam itulah keadaan ni. Dia mata terbelakang.